PDAM kita segah mengamini keinginan masyarakat Tunggit Melayu untuk melakukan pengecekan teknis terhadap 3 unit water treatment plant yang telah dibangunkan PT Brokol. Namun, sudah terhenti operasinya hanya dalam hitungan bulan sejak diresmikan tahun 2015 lalu. Direktur PDAM Tirta Sega Adif Mulyadi kepada Benish TV mengatakan, secara prinsip pihaknya tentu saja selalu siap memberikan bantuan terkait air bersih, termasuk dalam melakukan pengecekan teknis sebagaimana dimohonkan masyarakat Tunggit Melayu. Namun demikian, terkait pengelolaan dilakukan PDAM, Adif mengatakan, pihaknya menyarankan sebaiknya pengelolaan WTP tersebut dapat dilakukan secara mandiri oleh Kampung Tunggit Melayu melalui badan usaha milik kampung. Pasalnya, pihaknya hanya akan mengelola WTP jika kapasitasnya minimal 20 liter per detik dan jumlah minimum pelanggan sebanyak 2.000 sambungan rumah. Kalau kita lihat itu kan masih kecil ya, paling 2-5 liter per detik kapasitasnya. Sebenarnya ini cukup dikelola oleh masyarakat saja, nggak perlu harus PDAM. Cuman mungkin ada apa hal-hal yang bersifat teknis dalam pengoperasian WTP ini yang diperlukan dukungan dari PDAM. Pada prinsipnya sih kita siap membantu. Ya saja kembali lagi tidak mungkin PDAM yang mengoperasikan karena kapasitasnya terlalu kecil. Sebaiknya dari pihak kampung itu menyiapkan kelembagaan, menyiapkan pihak yang siapa yang mengoperasikan instalasi ini. Dikonfirmasi terpisah, General Manager CSR PT Brokol, Horas Persaulian Pardede, juga mengatakan senada. Pada dasarnya, pihaknya siap untuk melakukan pengecekan WTP secara langsung ke lapangan. Hanya saja, agar berjalan efektif, ia meminta agar pengecekan di lapangan dilakukan bersama-sama PDAM Tirta Sega. Terkait pemeliharaan WTP, Horas mengatakan, pihaknya melalui dana CSR PT Brokol akan menganggarkan biaya pemeliharaan WTP di Kampung Tunggit Melayu jika memang hasil pengecekan teknis oleh PDAM Tirta Sega memang memerlukan perawatan WTP. Jadi memang lebih bagus kita memang dari Brokol sama PDAM kita sama-sama nanti ke sana. Kita cek karena alat ini kan udah lama nggak digunakan kan. Nanti kita cek seperti apa kondisinya, bagaimana kerusakannya. Nah itu kita memang sebenarnya ada maintenance terkait sama alat ada. Kita cari waktu aja, cari waktu yang tepat. Nanti kita sama-sama PDAM dan masyarakat Tunggit untuk melihat alat itu. Diberitakan sebelumnya, Kampung Tunggit Melayu yang layak dinobatkan sebagai kampung tambang lantaran di seluruh penjuru mata angin, terdapat setidaknya 5 perusahaan tambang yang beroperasi. Yakni sebelah barat dan utara, beroperasi PT Brokol beserta kontraktor tambangnya. Sebelah timur dan selatan, berturut-turut PT Sungai Berlian Bakti dan PT Rantau Panjang Utama Bakti, serta PT Mega Alam Sejahtera dan PT Kaltim Jaya Bara. Hingga kini, air bersih pun tak kunjung terpenuhi. Niko Gustinanda, Finish TV, melaporkan.